Hei. Halo Pak Joko. Lagi apa Pak Cenut? Assalamualaikum. Boleh jambu Pak? Eh? Luru jambu. Ono? Ono? Si, dibungkus. Cilik-cilik apa gede? Cilik apa gede ya? Buka. Buka ya Pak. Oh. Ya cilik Pak. Ya iki jambu-jambu biasa ya. Ini jambu Jawa, jambu kluthuk. Tapi isine abang. Cego, aku duit gobadi jambu. Pak. Jambu. Oh, Mbak Mas kasihan. Daun jambu iki iso mengobati mencret, nggih. Sing masih muda gede anggri pangan. Tetep-tetep iki iku bisa untuk mengobati mencret. Tapi dicuci dulu ki contohne aja ditiru ki gagal. Piye Pak, aku mbok wae wae. Jambu. Ki tak gawakno, doyan aku kowe. Ya iki sik ah. Sik tak jebono jambu ini. Wah. Iki jambu apa, Pak? Iki gak kok jambu kuah. Kok semandi pipiku? Iki jingine jambu kristal. Iki ana tak sok kene ya dikira ngapus. Kene Pak, ini Pak, jujung Pak. Wes. Iku mang aku. Ini perbedaan, ini sing namanya jambu kristal nggih. Jambu kristal itu jambu tapi tanpa biji. Tidak seperti jambu Jawa. Nek jambu kluthuk iki isine akeh nercel. Nek iki besar, gedhe tapi gak ono isine. Yuk mari kita buka, yuk kita makan yuk. Yuk. Aku seneng aku nek mangan-mangan. Oh. Iki jambune. Apa mangan? Jambu. Jambu kristal. Iki ana jambu tapi jambu kluthuk. Wes Mbak Cenut. Iya. Kita duduk di sini. Budi ya? Budi ya. Kayak pipine Cenut. Budi. Cenut tangi turu, maafkan aku yang kumutut. Tak taruh ya. Iki ya, kalau iki ku jenenge kalau nek wong desa kalau. Bukan kalau, tapi kalau gue meresi santen. Sini lho Pak Joko buka. Pak Joko. Sia. Sia. Santen nggih. Wow. Jambu biji kristal ini enak. Jambu kristal ini. Kok jambu biji kristal, jambu kristal. Tuh. Urano bijine, bijine sithik-sithik. Ada tapi sithik-sithik. Sedikit. Sini ya. Kita belah jadi dua. Nah. Ini. Sama sekali tidak ada biji, paling ada 1-2. Nah, rasanya crunchy, krenyes-krenyes, enak banget. Beda karo jambu kluthuk Jawa. Ini memang dibudidaya nggih, jambu kristal. Seperti apel tapi lebih enak, crunchy banget. Crunchy iki cara jawane krenyah-krenyah apa ya, Pak? Krenyah-krenyah ngono, Mbah. Kriuk-kriuk tapi gak atus. Rasanya blas, gak ada cepet, gak ada kecut. Pure manis. Kalau jambu biji itu. Jambu deh. Jambu deh. Nah ini. Ya. Kalau jambu biji Jawa ini isinya wakih nercol. Terus ada kecute, kacangnya cepet. Gak cocok bingungan lo. Jus. Ya tidak cocok untuk jus. Ini itu lebih cocoknya dibikin rujak atau langsung dimakan. Ya. Di langsung dimakan ya. Bismillah, yuk kita coba yuk. Ini gini wis ana daerah Pati mungkin tapi tidak pada akah. Soalnya manis sekali. Susah. Tapi ya ana. Oh, kasihan jambu ini macem-macem nggih.
Ini ada tapi kecil. Kecil. Masih. Kecil. Nah, seperti apel, apel tapi renyah sekali renyah. Nek jenengan penasaran kali rasanya bisa dicoba, cari aja jambu kristal gitu. Jangan jambu biji tapi jambu kristal. Gini. Milih yang isi 1 kilo 2 atau 1 kilo dapat 1 itu sekitar marem. Sekilonya 20.000. 1 kilo 25.000. Antara itu lah dan dunia. Enak banget, tidak ada bijinya. Gak ada sepete, gak ada kecute. Renyah. Seger manis. Nek apel wae malah enak iki, kanggo cenut, enak aja. Iki mang 1 kilo biji. Itu 1 kilo isine cuma 1 biji. Sumpah gak ada bijinya. Ada paling 1. 1 2 paling. Nih tanpa ada biji sama sekali. Gak ono. Gak ono ya. Ono tapi ora bijine ya ora mek petis. Paling enak dirujak atau langsung dimakan itu rasanya endes, margi endes. Tidak perlu takut apa pak bebelen soalnya gak enak disini. Nek tua tenan ini dihirup dari hidungnya langsung ke sini enak. Budi ngebloki kasur. Iku mbake ngebloki kasur. Enak Mbak, Mas, enak banget. Rasanya ora iso diungkapno. Mok iso gambarno iki rasane iki renyah. Kriak-kriak. Manis, ogak ana sepete, ogak ana ogak kuwatir kegriul biji. Jadi nek sakumpama punya gigi berlubang atau gimana gak perlu kuwatir makan jambu biji. Ini isinya paling 1-2 biji tok kecil. Daging kabeh isine. Biasanya jambu Jawa nek mateng iki lembek ya, Pak. Apa sih ngono ku gak lembek apa? Nyes ngono lho, iku kriak, kriak-kriak. Jadine enak. Nah. Kriak-kriak enak. Cenut wae maem nek ora entek siji wae ora mareng. Sampai petenge warek. Enggak usah dikupas soalnya kulit iki juga vitamin. Sama sekali tidak ada biji. Belereng ya. Nah, kayak gini enggak ada bijinya sama sekali. Tuh, enggak ada biji. Belereng ya. Nah. Cenut buatan ngeping ini ya. Cuma ini ki mengasih info nek jambu kristal itu lebih enak tanpa biji, rasane inu, kriak-kriak, seger. Wah, coba pokoknya perlu dicoba iki jambu kristal. Beli di pasar ada. 1 kilo milih yang isi 1 atau 2. Itu enak. Jadi ngene loh, tua tenan. Kadang kan ono sing 1 kilo isi 4, isi 5, tapi biasanya nom. Diunggah. Kranci-kranci, krenyah-krenyah. Nek apel kan paling gembos toh, gembos. Nek iki kriak-kriak enak. Kriake iki gak atas gak, kriake. Mbok ah. Ora iso digambarno rasane. Mbok. Nek dereng nyoba piyambak jenengan tesih penasaran kali rasane. Gitu aja. Udah gitu aja nggih, vlog dari kami. Soal ini jambu kristal. Salam dari kami, channel Cenut-Cenut asli dari Pati.
Salam buat semuanya. Selamat menikmati jambu kristalnya. Nah, jalan orang kue. Yang penasaran sama rasanya bisa dicoba. Ini mang, belum. Ayo anak-anak. Rame. Ya. Ada. Hai. Ada. Hah? Itu aja. Salam ya. Itu aja ya dari kami. Salam dari kami. Asli Pati, Mbak Cenut sama Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Only if you can rule the world. Let Lufonium lead your